Dekat nombor kening kita dekat skor A plus dalam bahasa Iban. Harap kita sama-sama lepas tips kening dekat skor A plus dalam jadual Iban. Tips ni kena rubah. Ianya kita mesti aplikasi guna. Okay, kena rubah ia U dahnya, N nakkan kena, K agi megak serta K kepentingan. Kedua, kita mesti gagal ayat kena sepil di penuh. Ada sesekali, kita gagal ayat kena sepil di singkat. Bakal ke contoh bagi si anggota. Contoh di pertama, sepil di salah ianya gau. Lalu sepil di betul enggau. Dan yang contoh di kedua, sepil di salah ya, lalu spill di betul iya. Tips di ketiga, kita mesti ngelala semua jenis jakuk serta jakuk sempama. Keterubah ya jenis jakuk, jakuk ganti nama, jakuk ejektif, jakuk turuk serta kebukai. Bakal kecuntuh jakuk ganti nama ianya jakuk ganti nama ti keterubah kedua serta ketiga. Jakuk adjektif, maka jakuk adjektif curah ianya biru, merah, kuning, gadung serta kalas. Biak megak jakuk turuk. Yatik kedua, jakuk sempama. Bakal kecuntung, sedia kepayung sebedau hujan. Bakal ketup lelabi mati, indah tau kebakar batu tunggu, pantau bersegi. Jadi, nanti kita nemu jakuk sempama serta jenis jakuk. Ia tau merik pengelebihan kita mayang agak ayat dalam karang. Jadi untuk tips tambahan ianya dikena ngagak kareng ianya ti keterubah ada yang kelalu mayu ayat dalam sitik berenggan ente ulih kita mesti ngagak 4 ngagai 5 ayat aja. Ya ti kedua dalam kareng kita mesti bisa ayat topik, ayat penerang, ayat empas, mana tau kejai, serta sempama. Sita jakut sempama tiap berenggan, tau mai markah. Yati ketiga, kita mesti ngagak langkar karang, ngena karang kar ti dipelajar. Ianya bakal kar gelembung, kar kayu, serta lain-lain. Udahnya, kita megak mesti berkena ke kuna. Baka ke dipadah aku sebedau tau. Jadi, tusun karang kita lebih kemas serta nyamai di simak pengajar. Aku harap tips di diberi aku boleh dikena kita nyawut soalan bak kuliah. Jadi, itu aja tips yang boleh diberi aku. Terima kasih.